Seorang pria berinisial BAP, 28 tahun, dilaporkan ke Polresta Denpasar lantaran mengancam pemilik toko vape berinisial MA, 20 tahun, di Jalan Pura Demak, Denpasar Barat menggunakan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi pada 2 November pukul 00.30. Kala itu, toko vape tersebut sedang melayani beberapa pengunjung. Tiba-tiba, terlapor datang dan membuat keributan. Diduga ia memiliki masalah pribadi dengan MA. Tak disangka, terlapor BAIP mengeluarkan sebilah pisau, lalu berusaha masuk ke dalam toko untuk mencari MA. Untung warga sekitar dengan sigap melerai keributan tersebut. Karena si BAIP membahayakan dan membuat MA terancam, seorang wanita berinisial ME yang merupakan kerabatnya lantas melapor ke Polresta Denpasar. Dikonfirmasi mengenai laporan tersebut, Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Iketut Sukadi mengaku belum menerima informasi terkait hal tersebut. Tim Bali Express melaporkan.